2 botol, kemudian madu, kemudian jeruk nipis, ada serai, air panas, air dingin, renan, dan pisau. Yuk, kita mulai aja guys. Pertama-tama potong jeruk nipisnya seperti ini. Iris tipis-tipis. Kemudian potong serainya, ambil bagian putihnya aja. Ambil botol, masukkan serai, jeruk nipis, beri madu, tambahkan air panas, tambahkan air dingin, seperti ini, ditutup. Biarkan sampai 4 jam.